Effendi Simbolon, apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan? Lebih-lebih dari ormas, kami tidak terima. Jangan adu domba TNI. TNI tetap solid. Kami tunggu klarifikasi Anda. Bravo TNI. Effendi Simbolon, apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan dan lebih-lebih dari ormas? Kami tidak terima. Jangan adu domba TNI. TNI tetap solid. Kami tunggu klarifikasi Anda. Bravo TNI. Hei, kau, Effendi Simbolon, anggota Dewan Komisi 1 DPR RI. Saya, Kopral, saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kamu segera minta maaf secara terbuka kepada TNI. Kalau kamu tidak minta maaf, sampai dimanapun, kamu akan saya cari sampai di ujung dunia. Nih, Kopral 2 Arif. Dari ujung barat Pulau Jawa, kami dengar omonganmu, Effendi Simbolon. Kau bilang pimpinan kami, Panglima TNI, Kasat, tidak harmonis. Kau bilang TNI gerombolan seperti ormas. Kami tidak terima. Darah kami mendidih. Kau Effendi Simbolon melukai kami, prajurit TNI. Kau adu domba pimpinan kami. Kau adu domba TNI. Kami seluruh prajurit Kodim 0623 Cilegon sakit hati. Kami sudah mengabdikan diri kami untuk NKRI, bekerja 24 jam 7 hari untuk NKRI ini. Kau bilang gerombolan, sungguh menyakitkan. Effendi Simbolon, saya Dandim 0623 Cilegon bersama seluruh prajurit, seluruh PNS, keluarga besar Kodim 0623 Cilegon tidak terima ucapanmu. Kami di sini dari unsur paling rendah sampai paling tinggi, unsur-unsur TNI, kami di sini kompak dan solid. Jangan kau ganggu-ganggu kami. Jangan kau rusak lagi dengan omonganmu itu. Kami tunggu permintaan maaf kamu secara terbuka.